Pemirsa Bincang Sehati, ketika mendengar tusuk jarum, apa yang ada di pikiran Anda? Secara medis, tusuk jarum yang dilakukan untuk kesehatan maupun kecantikan disebut akupuntur. Berasal dari Tiongkok, kemudian diadopsi dan dikembangkan secara ilmiah oleh ilmu kedokteran modern. Sejak tahun 2011, akupuntur sudah menjadi salah satu cabang spesialis ilmu kedokteran di Indonesia. Sebelum melakukan akupuntur, biarkan dokter memastikan kondisi tubuh Anda aman untuk diberikan akupuntur. Dokter akan menusukkan jarum-jarum kecil dan tipis pada titik-titik akupuntur tubuh. Beberapa manfaatnya adalah menghilangkan rasa nyeri, gangguan pencernaan, hingga stres. Semuanya tergantung dengan kondisi dan keluhan Anda. Selain menggunakan jarum, dokter juga bisa menambahkan aliran listrik, panas, dan laser. Semuanya tergantung dengan kondisi dan keluhan Anda. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Monica Riza bisa menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga dalam program Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kalau Anda tadi sudah melihat di awal tayangannya, tusuk jarum atau akupuntur memiliki banyak manfaat. Dan tadi Anda sudah tahu ilmu kedokteran pun sudah mengakuinya tentunya dengan berbagai macam penelitian. Di episode kali ini kita akan lebih mengenal mengenai akupuntur, asal ilmu akupuntur dan bagaimana sih perkembangannya sehingga bisa diakui di ilmu kedokteran ini. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi, topik kita hari ini adalah mengenal akupuntur. Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-29-03-2644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Langsung aja saya akan bincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Sudah hadir Dr. Edith Anggina, SPAK, spesialis akupuntur dari RSIA Tambak. Halo Dr. Edith, apa kabar? Halo, baik sekali. Terima kasih sudah bersedia hadir di Bincang Sehati ya. Kalau kita berbicara mengenai akupuntur atau tusuk jarum ini ya, ini kan sebenarnya dari awal tuh dikenalnya sebagai pengobatan alternatif gitu ya. Nah, ini bisa dijelasin nggak sih dok sedikit mengenai akupuntur ini? Oke. Kalau akupuntur itu sendiri kan kita tahu bahwa itu berasal dari dua suku kata, yaitu akus dan punktura. Akus itu artinya adalah jarum dan punktura itu artinya penusukan. Jadi artinya sendiri secara harfiah adalah penusukan jarum. Nah, sementara akupuntur medik yang sekarang ini dikembangkan di Indonesia, itu adalah sebuah modifikasi sebenarnya. Modifikasi dari ilmu akupuntur tradisional Cina yang sebenarnya sudah berkembang sejak 5.000 tahun yang lalu. Gitu. Oh, 5.000 lama juga. Iya, dan pada sejak pertengahan abad ke-20 itu sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran, maka dilakukanlah beberapa penelitian di berbagai negara di dunia. Jadi sudah mulai berkembang itu ilmu akupuntur di ilmu kedokteran. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai medianya sendiri itu kan menggunakan jarum ya. Ya. Kenapa sih harus menggunakan jarum gitu? Oke. Sebenarnya enggak harus menggunakan jarum, Bang Moni. Media akupuntur itu sendiri bisa kita gunakan dengan aliran listrik, bisa dengan menggunakan ultrasound, bisa menggunakan laser ataupun dengan penekanan mekanik seperti akupresur gitu. Yeah. Jadi pada intinya adalah perangsangan atau stimulasi pada titik akupuntur. Oke, okay. Nah kalau tadi dikatakan kan di Dokter Edith bilang, oh ya ini sebenarnya dari akupuntur tradisional, kemudian dengan penelitian-penelitian bisa jadi medis gitu ya. Nah sebenarnya yang dipelajari di kedokteran bedanya dengan yang akupuntur yang tradisional yang dari Tiongkok itu apa? Oke, okay. Perbedaannya cukup banyak dan kompleks ya. Pertama dari pelakunya atau operatornya ya. Untuk akupuntur medis tentu saja dilakukan oleh dokter atau tenaga medis. Sementara untuk akupuntur tradisional tentunya non medis gitu ya. Kemudian yang kedua dasar pemikirannya kalau akupuntur medis itu dia berdasarkan prinsip biomedi. Jadi didasarkan ilmu-ilmu ilmiah yang sudah ada. Kemudian yang ketiga untuk cara diagnosisnya dan juga pemeriksaan fisik yang dilakukan. Itu tentunya berdasarkan ilmu kedokteran yang sudah dipelajari sebelumnya gitu kan. Untuk
menjalani atau menjalani ilmu akupuntur kan sebelumnya kita ambil dokter dulu sama seperti spesialis yang lain. Okay. Jadi untuk dasar diagnosis, kemudian pemeriksaan fisik tentu saja sama dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter di bagian lain. Kemudian untuk pemilihan titiknya sendiri juga berbeda. Untuk akupuntur medis itu pemilihan titiknya tentu berdasarkan dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Jadi berdasarkan kedokteran berbasis bukti. Ya. Jadi berdasarkan jurnal ini apa titik apa yang dapat menimbulkan zat ini. Berdasarkan jurnal yang tahun kesekian gitu, oh titik ini ternyata bisa menekan zat ini gitu. Jadi kita bermainnya di situ. Dan tentu saja tidak lupa mempertimbangkan juga sistem persarafan. Jadi kita ambil titik ini, oh ya untuk merangsang saraf tertentu gitu. Okay. Jadi itu perbedaannya. Oke, nah makanya itu yang menjadi suatu pertimbangan pada akhirnya akupuntur ini bisa masuk ke dalam dunia kedokteran gitu ya, dianggap sebagai salah satu spesialis gitu ya. Nah kalau berbicara mengenai dengan adanya titik yang bisa ditusuk atau mungkin dirangsang gitu, nah itu sebenarnya penyakit-penyakit apa aja sih yang bisa ditangani melalui akupuntur ini? Oke, penyakit yang bisa ditangani di akupuntur mungkin kalau dijabarkan cukup panjang perjalanannya. Jika kita bagi berdasarkan organ per organ saja misalkan, untuk telinga dan hidung dan tenggorokan biasanya akupuntur dapat membantu masalah rinitis, sinusitis, ya, atau sudden deafness, dan juga tinnitus. Itu sudah banyak perkembangan penelitiannya, terutama di Jakarta ya, di Universitas Indonesia. Lalu misalkan di bagian kardiovaskular dan respiratorius, akupuntur juga sudah terbukti dapat membantu ya, bukan berarti mengobati. Jadi dia seiring sejalan dengan pengobatan standar yang sudah ada gitu. Hipertensi, hipotensi, kemudian asma bronkial misalkan gitu. Untuk di bagian digestif atau pencernaan itu juga sudah banyak penelitiannya, misalkan seputar dispepsia atau mah, lalu irritable bowel syndrome, konstipasi gitu. Lalu untuk urusan urogenital misalkan ya, gangguan berkemih juga sudah banyak penelitiannya seperti underactive bladder, retensio urin, overactive bladder gitu. Nah, berarti akupuntur ini sebenarnya bisa berjalan kalau bekerja sama dengan divisi yang terkait, artinya misalnya penyakit dalam bekerja sama dengan akupuntur seperti itu ya. Tentu saja karena di dunia kedokteran ini kan sudah cukup banyak penelitian-penelitian mengenai penyakit-penyakit yang sudah ada. Jadi pasti sudah ada pengobatan standarnya gitu. Akupuntur bisa berjalan bersama, jadi berkolaborasi. Ya deh, nanti kita masih membahas mengenai akupuntur lagi ya dok ya. Oke, pemirsa Bincang Sehati, hari ini kita masih membahas mengenai mengenal akupuntur. Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali berbincang-bincang dengan Dr. Edith. Ya pemirsa Bincang Sehati, hari ini kita masih membahas topiknya mengenal akupuntur. Jadi untuk Anda yang bertanya atau mau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram DM ke @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, ada Dr. Edith Anggina, SPAK Spesialis Akupuntur dari RSIA Tambak. Oke, Dokter Edith, kalau tadi kan di depan tuh ada tuh gambarnya tuh waktu dokter pasang jarum akupuntur terus ada aliran listriknya ya. Itu sebenarnya fungsinya apa sih dikasih aliran listrik seperti itu? Oke. Kalau ditanya mengenai fungsi aliran listrik itu apa juga tidak bisa dijawab secara terfokus karena itu berdasarkan per kasus juga. Jadi kita harus melihat lagi nih kasusnya seperti apa ya. Kasusnya apa? Jadi kita lihat juga penelitian-penelitian yang sudah ada, kalau kita menggunakan aliran listrik apakah hasilnya lebih baik daripada tidak menggunakan listrik, ataukah memang dengan penggunaan listrik hasilnya akan sama saja dengan tidak menggunakan listrik gitu, atau justru lebih baik tidak menggunakan listrik daripada menggunakan listrik. Jadi kita harus lihat juga per kasusnya seperti apa, dan juga kita harus lihat kondisi pasiennya, apakah pasiennya memungkinkan untuk kita lakukan rangsangan listrik. Misalkan seperti pasien yang dengan
alat pemacu jantung tidak boleh kita berikan aliran listrik. Oh. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan rangsang listrik gitu. Jadi harus dilihat juga per kasusnya seperti apa dan fungsinya per kasus juga berbeda. Pada beberapa kasus tertentu dia bisa meningkatkan zat tertentu gitu. Pada beberapa kasus yang lainnya dia bisa menekan zat tertentu gitu, aliran listrik gitu. Oke. Nah, kalau tadi dokter sempat menyinggung bahwa ada pasien kalau menggunakan alat pacu jantung nggak bisa menggunakan listrik gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih penyakit-penyakit tertentu yang bisa ditambah lagi untuk yang mungkin tidak bisa melakukan akupuntur atau tidak boleh melakukan akupuntur yang ada listriknya gitu? Kalau untuk akupuntur sendiri dengan menggunakan jarum itu tentu saja kontraindikasinya adalah pasien-pasien yang takut jarum, yang dari awal memang sudah nervous kalau lihat jarum. Jadi sebaiknya kita mungkin menggunakan rangsang yang lainnya gitu. Seperti misalnya kita lakukan dengan ultrasound atau dengan laser atau cukup dengan akupresur gitu. Nah, apabila menggunakan rangsang listrik tentu kontraindikasinya juga berbeda. Misalkan yang pertama pasien itu menggunakan alat pacu jantung. Kemudian yang kedua pasien-pasien dengan gangguan irama jantung karena aliran listrik itu kan bisa mengubah irama jantung ya. Kemudian anak-anak juga sebaiknya tidak dilakukan aliran listrik gitu. Jadi pemilihannya juga seperti itu. Dan wanita hamil gitu. Oh, wanita hamil juga nggak bisa. Wanita hamil sebenarnya bisa kita lakukan akupuntur, namun tidak untuk bagian pinggang, perut dan juga bagian lumbar sakral. Oke. Nah, kembali lagi kalau jarum-jarumnya sendiri, apakah ada jarum yang spesifik yang khusus digunakan untuk akupuntur ini? Jarum untuk yang untuk digunakan untuk akupuntur itu tentu berbeda dengan jarum suntik, berbeda juga dengan jarum infus karena jarum yang kita gunakan adalah jarum filiformis, jarum yang sangat halus gitu. Jarumnya itu ketebalannya berkisar antara 0,14 mm, jadi sangat tipis, hingga 0,3 biasanya yang digunakan. Gitu. Oh, yang 0,3 itu lumayan. Iya, lumayan sih, tapi nggak setebal jarum suntik ya. Oke. Nah, kalau untuk tadi dokter juga mengatakan kan ada yang laser, ada yang aquapuncture itu ya. Itu sebenarnya bedanya apa sih variasinya? Jadi itu sebenarnya kalau dikatakan variasi mungkin belum tepat ya, mungkin modalitas. Jadi kita lakukan rangsang akupuntur dengan modalitas yang berbeda gitu. Contohnya yang pertama tadi disebutkan sama Mbak Monik itu akupunktur. Akupunktur itu sebenarnya perangsangan titik akupuntur dengan menggunakan cairan, aqua gitu. Cairannya itu bisa berupa aqua bides ya, atau air steril, atau berupa vitamin B. Jadi disuntikan di titik akupuntur sehingga dapat merangsang titik akupuntur gitu. Kalau dia menggunakan laser, berarti perangsangannya adalah menggunakan laser. Itu yang disebut dengan laser puntur. Kalau rangsangannya berupa listrik, maka disebut dengan elektro akupangcer gitu. Jadi kurang lebih begitu. Ada juga dengan perangsangan dengan menggunakan gelombang suara atau ultrasound. Ya, itu disebut dengan sonopunktur gitu. Jadi modalitasnya pun memang sangat cukup variatif ya. Jadi pemilihannya juga kita harus cukup tajam untuk maksudnya pasien ini bagusnya dengan metode yang seperti apa. Oke, berarti nggak semuanya modalitasnya bisa digunakan untuk semua jenis penyakit gitu. Tentu saja. Tergantung dari diagnosanya ya. Ya. Nah, kalau yang paling sering mungkin ya, ada orang sakit kepala gitu, kemudian oh ya bisa kok diakupuntur. Nah, itu sebenarnya yang ditusuk itu yang sebelah mananya sih dok gitu. Kalau kita cuma mendengar sakit kepala tusuknya di mana juga nggak bisa dijawab dengan secara mendetail. Karena kita harus tahu dulu kondisi pasiennya, sakitnya di bagian mana sih, penyebabnya apa gitu. Apakah ada hubungannya dengan faktor hormonal atau apakah ada hubungannya dengan faktor perdarahan yang ada di otak gitu. Apakah ini hanya berhubungan dengan faktor psikologis gitu. Jadi kembali lagi itu kita harus lihat juga penyebabnya apa. Nanti baru tahu titik-titik di bagian mana saja yang bisa kita ambil gitu. Nah, kalau misalnya dengan keluhan sakit kepala ini ya, pasien datang gitu, lebih baik
bisa datang langsung ke dokter umum, mm-hmm. baru datang ke dokter spesialis akupuntur, atau mendingan langsung ke dokter spesialis akupuntur nih? Ya, itu sebenarnya tergantung pasiennya juga ya. Mm. Kalau memang pasiennya masih mau minum obat, ya sebaiknya memang tetap berkolaborasi antara obat dengan akupuntur gitu. Mm-hmm. Cuman memang kalau terkadang pasien-pasien itu memang sudah mengkonsumsi obat, mm-hmm. setelah sekian lama, namun mungkin perubahannya kurang signifikan, bisa langsung datang ke dokter spesialis akupuntur untuk kita lihat lagi kondisinya, apakah memang dapat kita lakukan akupuntur atau tidak. Oke, ya deh. Nanti kita masih membahas lagi nih ya dok ya mengenai akupunktur ini. Ya, pemirsa Bicara Sehati, kita masih membahas mengenai mengenal akupunktur. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau juga bisa bertanya melalui Instagram, DM ke @bincangsehati.itv. Nah, jangan mana-mana, berikut ini ada informasi untuk Anda. Pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati dan hari ini kita membahas topik mengenai mengenal akupuntur. Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan bincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Edith Anggina, SPAK, Spesialis Akupuntur dari RSIA Tambak. Oke, Dr. Edith, kalau untuk akupuntur sendiri, sebenarnya tuh ada nggak sih range umurnya? Oh, bisa dilakukan untuk usia berapa sampai usia berapa gitu? Oke, kalau dari penelitian sudah ada, sebenarnya bayi 0 hari pun sudah bisa dilakukan akupuntur. Namun kembali lagi, kita harus juga melihat kasusnya. Bagaimana sih? Apakah memang ada manfaat untuk kasus tertentu dilakukan akupuntur? Lalu bayi ini kita lihat juga kondisinya. Apakah memungkinkan kita menggunakan jarum? Kalau memang tidak, berarti kita harus memikirkan modalitas yang lainnya, misalnya laser seperti. Gitu. Okay. Jadi kalau untuk ditanya range umur, tentu saja di atas 0 hari pun sudah bisa dilakukan akupuntur. Oke, sampai umur berapapun itu selama sesuai dengan kondisi penyakit ataupun pasiennya masih bisa dilakukan? Iya, masih bisa. Namun tetap kembali lagi kita harus melihat kondisi pasiennya. Oke deh. Nah kalau begitu nih dok, kalau untuk pasien-pasien yang meredakan stres gitu, misalnya stres gitu, itu bisa gak sih dengan akupuntur? Oke, penelitian yang sudah ada itu cukup banyak ya, yang meneliti bagaimana sih efek akupuntur terhadap psikologis gitu, seperti misalkan stres, ansietas atau kecemasan gitu ya, atau insomnia, itu sudah cukup banyak penelitiannya dan memang hasilnya signifikan dan memuaskan gitu. Jadi akupuntur itu sendiri dapat membantu si pasien untuk bisa lebih rileks. Okay. Karena akupuntur ini kan dia dapat menimbulkan zat-zat yang dibutuhkan untuk faktor penenang seperti misalnya beta endorfin, ya. Lalu juga dapat meningkatkan melatonin untuk kasus-kasus insomnia misalnya seperti itu, juga serotonin dan lain-lain. Jadi memang kalau untuk faktor ke arah sana, misalkan seperti stres dan lain-lain itu bisa membantu gitu. Okay. Tapi nah, harus dilihat lagi juga. Gitu. Kalau biasanya nih ternyata bisa membantu nih dengan akupuntur ya untuk stres ataupun insomnia. Biasanya berapa kali tuh dok? Untuk bisa di akupuntur biasanya kayak, oh satu kali udah cukup kok, oh dua kali gitu. Oke, nggak bisa kita patok juga sih sebenarnya ya. Tapi memang per 6 kali biasanya pasien itu kita evaluasi. Oh, apakah sudah ada perbaikan atau justru belum ada perbaikan gitu. Nanti kalau misalkan sudah ada perbaikan, oh langkah apa lagi sih yang harus kita ambil. Kalau belum ada perbaikan, langkah apa yang harus diambil gitu. Dan untuk penelitian-penelitian yang sudah ada, sebenarnya biasanya patokannya mulai dari 6 kali. 6 kali biasanya sudah ada perubahan. Namun kalau memang belum ada perubahan, nanti ke yang ke-10 atau yang ke-12 nanti kita nilai lagi gitu. Oke, ya. Nah, berhubungan dengan permasalahan umur nih ya. Ini ada yang bertanya kebetulan direct message dari @angelin_tandayu. Sebenarnya manfaat akupuntur untuk bayi ini apa sih, Dok? Oke, manfaat akupuntur untuk bayi ya. Penelitian yang sudah ada memang belum terlalu banyak ya yang meneliti mengenai efek akupuntur terhadap bayi atau neonatus ya, rata-rata yang di atas 0 hari. Kemudian yang pernah saya baca itu adalah untuk masalah kolik.
Koli jadi, kan bayi kan rata-rata ya, pencernaannya belum sempurna ya. Seringkali gangguannya kembung gitu. Terus untuk gangguan pendengaran misalnya gitu. Jadi kalau untuk penelitian memang belum terlalu banyak, namun kita harus lihat lagi ini kondisinya apakah memungkinkan untuk dilakukan akupuntur atau tidak gitu. Oke. Nah, ini kalau untuk bayi, nah kalau untuk ibu yang hamil sebenarnya ada apa saja sih yang bisa dilakukan akupunturnya kalau misalnya untuk ibu yang hamil? Ibu hamil ya, kalau kita mulai dari trimester pertama kehamilan itu kan rata-rata ibu-ibu itu mengalami morning sickness. Iya. Ya kan, atau ada lagi yang hyperemesis ya kan. Itu kita bisa bantu dengan penusukan titik-titik tertentu gitu. Biasanya sih di daerah pergelangan tangan, di daerah lengan bawah gitu. Ibu hamil yang sudah cukup bulan, sudah trimester ketiga nih, biasanya dibantu untuk induksi persalinan. Induksi persalinan, kemudian mencegah nyeri persalinan misalkan gitu. Namun memang untuk ibu-ibu yang trimester pertama itu kita hindari, sangat menghindari untuk penusukan titik-titik di area abdomen atau perut bawah dan juga di bagian punggung, daerah pinggang gitu. Karena itu dapat merangsang kontraksi. Oke. Nah, kalau ternyata kalau tadi dokter mengatakan bahwa oh ya untuk yang nyeri-nyeri pada saat bersalin gitu ya. Sebenarnya apakah itu juga bisa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami kanker tapi nyeri pos kemo seperti itu. Nah, itu bisa enggak sih, Dok? Bisa sih, itu sudah cukup banyak penelitiannya mengenai akupuntur terhadap nyeri pasca kemo atau nyeri kanker. Itu sudah cukup banyak dilakukan karena rata-rata pasien dengan cancer itu nyerinya sangat hebat. Ya, dia termasuk nyeri yang berat gitu. Yang dengan morfin pun terkadang belum bisa handle. Gitu. Jadi kita harus berkolaborasi juga tetap dengan obat dan akupuntur sehingga nyerinya dapat dikurangi. Dan itu sudah cukup digunakan sih kalau di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, kalau untuk akupuntur ini sendiri seandainya untuk pasien-pasien yang memang merasakan nyeri teramat sangat akibat dari kemo seperti itu ya. Artinya akupuntur ini bisa digunakan setiap hari gitu terapinya? Bisa setiap hari, namun memang efek akupuntur itu kan sebenarnya bisa bertahan 72 jam. Gitu. Jadi kalau kita lakukan hari ini sebenarnya dia akan masih ada efeknya hingga 72 jam. Jadi mungkin alangkah baikknya kalau akupunturnya kita bisa gunakan 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu range waktunya gitu. Karena akan lebih efektif dan efisien saja. Berarti kalau 72 jam setelah di akupuntur seandainya masih merasakan rasa nyeri bisa dengan obat begitu ya. Paling nggak efeknya akan bertahan selama 72 jam gitu ya. Nah kalau untuk yang efek sampingnya sendiri dari akupuntur ini ada nggak sih sebenarnya? Efek samping tentu ada ya. Yang namanya seluruh tindakan yang memiliki efek positif tentu diiringi dengan efek samping gitu. Namun memang efek samping akupuntur ini tidak cukup berat karena ya hanya seputar misalkan berdarah di lokasi penusukan, misalnya kita kena pembuluh darah, keluar darahnya atau jadi kebiruan. Itu ya, atau lebam-lebam. Bisa juga pasien merasakan nyeri pada saat penusukan. Gitu. Nah, ada yang berat yaitu berupa akushok, misalkan pasien yang takut dengan jarum. Lalu kita lakukan penusukan lalu terjadi shock, bisa juga terjadi seperti itu atau akhirnya terjadi infeksi. Oleh karena itu memang akupuntur ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang memang tahu bagaimana sepsis dan antisepsis sehingga kita dapat menghindari efek-efek samping yang berbahaya gitu. Nah, berarti memang harus pada saat awal datang memang harus dilakukan semua pemeriksaan dulu ya untuk bisa bisa dilakukan terapi untuk akupuntur ini. Nah, kalau untuk beberapa orang yang mengkonsumsi misalnya obat-obatan yang mengandung pengencer darah gitu, apakah itu bisa dilakukan akupuntur, Dok? Untuk pengencer darah sendiri kan itu dapat menimbulkan jadi lebih gampang berdarah pasiennya ya. Sebaiknya sih dihindari dulu gitu. Jadi misalkan pasien disuruh berhenti dulu minum obat pengencer darahnya sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya gitu, baru kita lakukan akupuntur sehingga bisa menghindari proses perdarahan ya.
Oke. Berapa lama tuh dok biasanya di nggak boleh minum obatnya dulu? 2 hari, 3 hari gitu ya? Iya, 2 atau 3 hari sebelumnya sudah stop dulu, baru kita lakukan akupuntur. Karena memang akupuntur kan bukan seperti operasi ya. Kalau operasi kan perdarahannya cukup banyak. Kalau akupuntur hanya menggunakan jarum yang halus, sangat halus. Jadi sebenarnya sih efek resiko perdarahannya cukup kecil, namun karena kita menghindari resiko yang lebih berat, jadi lebih baik pasiennya disuruh berhenti dulu. Oke deh, ya nanti kita masih bertanya lagi nih dok mengenai akupuntur. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kita masih membahas mengenai mengenal akupuntur. Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali berbincang-bincang dengan Dr. Edith. Pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati dan hari ini kita masih membahas mengenai mengenal akupuntur. Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, ada Dr. Edith Anggina, SPAK Spesialis Akupuntur dari RSIA Tambak. Oke, Dr. Edith, kalau mendengar mungkin di luar tuh banyak banget ya akupuntur yang setelah selesai akupuntur itu jarum yang digunakan tuh masih boleh tuh dibawa pulang. Jadi mungkin biar irit kali ya nanti, oh ya kalau datang lagi aku jarumnya dibawa lagi aja gitu. Nanti setelah 2 kali atau 3 kali pemakaian mungkin baru diganti yang baru gitu. Karena mungkin bisa disterilkan dengan alkohol seperti itu. Nah sebenarnya untuk jarumnya sendiri yang benar tuh kayak apa gitu? Apakah boleh seperti itu toh steril juga dengan alkohol begitu mikirnya? Jadi sebaiknya kan yang kita gunakan adalah disposable needle ya. Jadi seharusnya sekali pakai ya langsung buang gitu. Maka nanti di kunjungan berikutnya dia akan menggunakan jarum yang baru lagi dan langsung buang lagi. Jadi sebenarnya itu udah gak boleh lagi ya dipakai, karena memang jenis jarumnya pun sudah yang disposable, memang yang harus langsung buang. Dan kualitasnya pun pasti sudah berubah gitu. Dari segi higienitas juga pasti sudah berubah gitu. Jadi memang harusnya, seharusnya itu sekali pakai buang. Oke, mungkin orangnya mau irit dok. Oke dok, ini kita ada penelponnya, kita jawab dulu ya. Oke, halo Bincang Sehati. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Bu Dewi di Tangerang. Oke, Bu Dewi di Tangerang. Silakan yang mau ditanyakan Ibu. Mau nanya ini dok, saya ini punya penyakit dingin, penyakitnya dingin banget gitu. Nggak kuat AC, nggak kuat kipas angin. Terus saya udah pernah di akupuntur, udah juga ditusuk jarum, tapi belum baik juga tuh dinginnya, rasa dinginnya. Yang ya gitu, gimana ini bisanya, caranya gimana? Oke, boleh tahu Bu usianya berapa? Usianya 69. Oke, akupunturnya udah berapa kali? Udah sering. Oh, udah kali ada 20 kali gitu. 20 atau 30 kali. 20 atau 30. Terus okay. Udah pernah ditusuk jarum. Suka ngerasa dingin, enggak tahan AC. Belum sembuh juga gitu. Oke, mungkin dokter yang mau ditanyakan, Dok. Keluhan yang lain ada enggak, Bu, selain suka ngerasa dingin? Yes. Apakah ada penyebabnya? Apakah sudah pernah diperiksakan ke dokter bagian lainnya? Dulu sekali, udah puluhan tahun yang lalu saya pernah kena paru-paru basah, tapi udah sembuh. Okay. Itu sebelum menikah kan berapa puluh tahun yang lalu? Waktu ya hamil pertama, anak saya ya udah tua sekarang. Oke, okay. Itu aja. Oke. Okay. Apa okay. Itu nggak tahu deh yang mana? Oke. Di akupunturnya di dokter spesialis akupuntur atau di mana, Bu? Iya, di rumah sakit. Oh, di dekat rumah sini. Oke. Okay. Ya, oke, okay. Langsung dijawab dulu ya Ibu Dewi. Oke. Okay. Jadi bagaimana dok? Iya. Jadi udah kita kalau lihat di Tangerang nih. Jadi umurnya udah 20-30 kali. 20-30 kali ya. Kembali lagi kita harusnya melihat dulu nih penyebabnya apa ya gitu. Kenapa bisa merasa dingin?
ya, keluhannya itu tadi ya. Gampang AC, merasa dingin gitu. Datangan AC gitu. Apa penyebabnya gitu. Kita harus lihat lagi secara patofisiologi dia masalahnya sebenarnya di mana sih gitu. Karena hanya ngobrol begini kan jadi nggak bisa terlalu bisa melihat ya penyebabnya seperti apa. Harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita bisa tahu ini kira-kira penyebabnya apa gitu. Dan kalau memang sudah sampai 20-30 kali, mungkin dokternya nanti akan melakukan evaluasi lebih lanjut gitu. Apakah memang harus dilakukan teknik yang berbeda, ataukah memang harus dilakukan dengan modalitas yang berbeda, atau justru kita bisa lakukan dengan frekuensi yang lebih, misalnya sekarang hanya seminggu sekali, mungkin bisa dilakukan dengan frekuensi 2 kali seminggu gitu. Gitu sih. Jadi harus dilihat lagi kan kondisinya. Oke, Bu Dewi. Jadi saran dari dokternya mungkin kalau sama ini dengan tusuk jarum, mungkin nanti kalau kembali ke dokter spesialis yang akupunturnya bisa dilakukan pemeriksaan ulang dan mungkin dengan terapinya tidak hanya dengan jarum. Jadi seperti yang dikatakan oleh dokter Edith, bisa dengan laser mungkin ya dok ya, atau mungkin dengan bisa menggunakan sinar begitu. Jadi nanti dikonsultasikan lagi dengan dokternya dan dipastikan sebenarnya apa sih penyebab tidak tahan dinginnya ini, begitu ya Bu Dewi. Semoga membantu jawabannya gitu ya. Jadi karena sebenarnya akupuntur ini tidak kalau untuk menyembuhkan harus juga dengan sejalan dengan ilmu yang lain begitu ya dok ya. Ya karena kita harus tahu dulu kan penyebabnya dari keluhan itu apa. Kalau kita hanya mengobati keluhan saja ya nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Jadi akar masalahnya harus kita ketahui dulu ini penyebabnya apa. Akupuntur mungkin memang bisa membantu juga untuk menangani akar masalahnya, namun juga memang harus kita berkolaborasi dengan dokter bagian lainnya gitu. Karena per penyakit itu kan sudah ada dokter ahlinya sebenarnya, ya kan? Betul. Jadi memang harus tahu nih apa sih penyebabnya, apakah di bagian lain sudah ada pengobatan standarnya gitu, dan di manakah akupuntur bisa berperan gitu. Oke. Oke deh dok. Nah kalau untuk tadi dokter mengatakan oh ya beberapa efek sampingnya ada gitu ya dok, bisa lebam mungkin. Nah kalau misalnya pada titik penusukannya mungkin ada kayak ruam-ruam merah gitu. Nah itu sebenarnya bisa terjadi nggak sih dok, mungkin gatal gitu? Kalau gatal sih agak jarang ya. Mungkin bisa terjadi pada pasien-pasien yang dengan alergi stainless karena jarumnya terbuat dari stainless steel gitu. Bisa saja terjadi. Namun kalau kemerahan di sekitar jarum itu sebenarnya adalah suatu tanda adanya mikrosirkulasi gitu. Jadi karena kita dengan melakukan penusukan jarum itu terjadi vasodilatasi di situ. Karena adanya keluarnya mediator proinflamasi, sehingga terjadi vasodilatasi, perdarahannya di situ jadi lebih aktif gitu, ya. Sehingga terjadi kemerahan di sekitar jarum. Oke. Berarti itu sebenarnya tidak terlalu bukan suatu hal yang patut dikhawatirkan. Ya, itu nggak perlu dikhawatirkan kecuali pasiennya merasa sangat gatal. Itu berarti mungkin saja pasiennya mengalami alergi gitu. Oke. Nah, kalau gitu nih dok, untuk pasien yang mau datang untuk konsultasi dengan dokter spesialis akupunktur gitu, sebenarnya ada yang harus diwaspadai nggak? Oh, nggak boleh alergi ini atau oh nggak boleh punya penyakit ini gitu? Untuk berkonsultasi mungkin nanti kita lebih lanjut lagi ke arah mana kita mau pengobatannya. Kalau misal kita mau menggunakan jarum, pasiennya berarti tentu saja tidak boleh alergi stainless steel. Gitu. Kalau pasiennya menggunakan laser, kita tidak boleh menggunakan laser di lokasi-lokasi yang ada kansernya, yang ada tumor keganasannya. Kalau kita mau menggunakan aliran listrik, ya pasiennya tidak boleh ada gangguan irama jantung gitu. Dan tentu saja kalau kita menggunakan tanam benang ada juga kan pelayanan yang berupa tanam benang. Karena itu menggunakan jarum yang cukup besar, hampir mirip dengan jarum suntik ya. Nah kita takutkan adanya infeksi atau pemperdarahan, maka pasien yang berobat tanam benang maka tidak boleh ada gula darah yang tinggi. Gitu, jadi dihindari walaupun dia ada diabetes mellitus namun gula darahnya harus terkontrol. Kayak gitu, dan juga tidak boleh ada gangguan perdarahan. Jadi kembali lagi kita lihat dulu kita mau pakai teknik yang mana, sehingga bisa disesuaikan apakah ini pasiennya cocok atau tidak. Gitu. Oke deh, dok. Oke, iya pemirsa bincang saat ini kita hari ini masih membahas mengenai akupuntur. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0212903244 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram direct message @bincangsati.itv. Berikut ini ada tips aman melakukan akupunktur.
Pemirsa Bincang Sehati, akupuntur mempunyai berbagai manfaat bila dilakukan secara tepat oleh tenaga ahli yang profesional. Namun, Anda tetap harus memastikan bahwa akupuntur aman dilakukan. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan. Pastikan bahwa Anda berkonsultasi dengan tenaga ahli profesional, dalam hal ini dokter spesialis akupuntur. Dokter dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian apakah kondisi tubuh Anda tepat untuk mendapatkan akupuntur. Berbagai alat digunakan untuk melakukan akupuntur. Bila menggunakan jarum, pastikan jarum yang digunakan dalam kondisi baru dan steril. Kondisi ruangan juga harus dipastikan bersih dan layak. Kesiapan Anda dapat dilihat dari kondisi tubuh. Misalnya, mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah harus berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter. Kemudian, untuk Anda yang takut jarum, Anda juga harus siap untuk ditusuk. Walaupun jarum tersebut sangat kecil dan sebagian orang tidak merasakan sakit ketika ditusuk. Konsultasikan pada dokter, pastikan Anda mengetahui efek samping dari akupuntur. Efek samping dapat berbeda pada setiap orang. Misalnya, ada yang mengalami kemerahan pada titik akupuntur, ada pula yang merasakan sakit setelahnya. Siapkan waktu Anda ketika ingin menjalani proses akupuntur. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pasien akupuntur biasanya harus menjalani pengulangan proses akupuntur. Pengulangan tersebut beragam, misalnya 2 hingga 3 minggu sekali. Ya pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati dan hari ini kita masih membahas mengenai mengenal akupuntur. Nah, jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, ada Dr. Edith Anggina, SPAK, spesialis akupuntur dari RSIA Tambak. Oke, Dr. Edith, kalau tadi kan di awal udah sempat dikatakan ya, kalau dengan adanya dari kemoterapi dengan akupuntur ini bisa menghilangkan efek dari nyerinya gitu ya. Sebenarnya ada efek terapi lain nggak sih dari akupuntur pada pasien-pasien dengan kanker gitu? Oke. Pasien kanker kan rata-rata mengalami nyeri, memang itu yang paling sering dikeluhkan. Nah, dengan pasca kemoterapi biasanya keluhan efek sampingnya semakin ada gitu ya. Misalkan seperti mual muntah pasca kemoterapi, diare pasca kemoterapi, itu juga kita bisa bantu. Karena rata-rata pasien dengan kanker yang sudah diberikan kemoterapi juga tidak bisa terlalu banyak diberikan obat. Gitu. Jadi di situ akupuntur bisa membantu gitu. Dan selain itu juga sudah banyak penelitian mengenai akupuntur untuk berperan dalam hal natural killer. Ya, natural killer itu kan suatu zat yang berfungsi atau berperan di dalam kanker, ya kan, di dalam tumor. Dan selain itu juga, kalau pasien kanker kan rata-rata stres oksidatifnya tinggi. Ya, itu yang dapat memperburuk kondisinya. Nah, akupuntur bisa juga berperan di situ. Oke. Nah, mungkin kalau berhubungan dengan yang kanker ini ya, ini ada direct message dari @desibeni. Dia bilang saya 25 tahun tinggal di Medan. Kemudian boleh nggak sih kalau saya mau akupuntur karena saya memiliki benjolan pada payudara gitu. Oke. Itu mungkin harus dilihat lagi benjolannya seberapa besar, di manakah lokasinya. Lalu penyebabnya apa? Ini apakah benjolan ini tumor ganas ataukah tumor jinak atau apa gitu. Kemudian kita lihat juga bagaimana kondisi pasiennya, apakah memungkinkan kita lakukan akupuntur. Jadi harus berkonsultasi terlebih dahulu ya. Kalau memang kondisinya memungkinkan untuk dilakukan akupuntur, bisa dilakukan penusukan jarum, namun tentunya bukan di lokasi benjolan gitu. Jadi kita menghindari lokasi benjolan, mungkin di sekitarnya gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa dikatakan, oh ini dengan akupuntur ini bisa mengurangi atau memperkecil ukuran dari tumornya ini, misalnya seandainya ini tumor gitu ya, itu benar nggak tuh dok? Memang ada penelitian yang mengatakan bahwa akupuntur dapat menghambat pembesaran tumor. Namun memang
akupuntur tidak bisa berjalan sendirian, pastinya harus disertai dengan terapi standarnya gitu. Okay. Dan memang tidak bisa dengan akupuntur lalu kansernya menghilang gitu, nggak mungkin. Itu nggak gitu. Bisa. Ya. Karena memang akupuntur ini bisa membantu untuk mengurangi stres oksidatif yang saya tadi bilang dan juga berperan dalam hal natural killer yang dapat membantu untuk menghambat pertumbuhan dari sel kankernya. Gitu. Oke, ya. Oke, semoga jawabannya membantu ya, Desi ya. Oke, dok, ini ada satu direct message lagi dari @christo_1988. Dia bilang, papa saya kena stroke 8 bulan yang lalu. Badan bagian kirinya masih lemas dan diarahkan dari temannya untuk akupuntur. Cuma ayah saya takut kalau bisa stroke jadi dua kali gitu, kena stroke lagi gitu. Sebenarnya aman nggak sih untuk penderita stroke? Oke. Kita harus tahu bahwa ini pasiennya sudah stroke selama 8 bulan. Itu kan berarti sudah cukup lama, berarti serangannya sudah lama. Memang kita harus selamat dulu dari serangan yang pertama. Kalau memang sudah kondisi pasien sudah stabil, itu berarti dia sudah aman untuk dilakukan akupuntur. Namun kita harus lihat pasiennya apakah ada kencing manis, apakah ada gangguan pendarahan, apakah ada darah tinggi atau hipertensi. Jadi kita bisa mempertimbangkan modalitas apa yang bisa kita ambil gitu. Apakah kita bisa dengan menggunakan rangsang listrik atau kita harus menggunakan laser gitu. Jadi harus dilihat lagi kasusnya. Oke, nah kalau misalnya di sini dikatakan bahwa badan bagian kirinya masih lemas gitu ya. Nah biasanya kalau seperti itu yang dilakukan terapi dengan akupuntur itu yang sebelah mana nih dok? Yang bagian yang lemas itu atau? Oke, untuk kelemahan pada tangan dan lengan dan tungkai ya sebelah kiri itu tentu saja di bagian yang lemah kita tusuk untuk anggota geraknya. Untuk anggota geraknya. Namun untuk tujuan yang lainnya misalkan seperti kita meningkatkan zat tertentu atau misalkan kita meningkatkan apa namanya sirkulasi darah di otak, tentu kita membutuhkan titik-titik yang lainnya yang mungkin bisa saja bisa kita lakukan kedua sisi gitu di kanan dan kiri. Bisa juga kita lakukan di kulit kepala. Misalkan seperti itu. Jadi kalau untuk tujuannya ke ototnya, tentu kita gunakan di sisi yang bermasalah. Oke. Nah kalau berarti kalau yang dibilang di sini, papa saya takut nanti bisa stroke nih dua kali. Berarti itu enggak gitu ya? Iya, enggak sih. Karena kan sudah melewati fase kritisnya gitu. Pasien sudah stabil dan sudah bisa kita lakukan akupuntur sebenarnya. Namun mungkin harus berkonsultasi terlebih dahulu. Dan sebaiknya memang dilakukan oleh tenaga medis yang memang sudah tahu kondisi seperti kondisinya itu. Kondisinya seperti apa gitu. Oke deh, ya semoga jawabannya membantu ya, Christo ya. Oke dok, ini kita rupanya ada penelpon lagi, kita jawab dulu ya. Halo, Bincang Sehati. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dari Bogor. Dari Bogor, dengan Bapak? Pak Kayu. Pak Sayu. Pak Kayu, okay. Kilo Alfa yang okay. Yang mau ditanyakan apa, Pak? Keluhannya ini, radang sendi, apa, rematik sendi ya. Oke, okay, rematik sendi atau radang sendi kenapa? Itu kalau saya duduk di kursi itu kaki bagian ke dengkul ke bawah kram. Oke, okay, kalau duduk kaki bagian dengkul ke bawah kram. Kiri kalau kanan? Kalau berdiri dia hilang. Oh, kalau berdiri hilang, oke. Okay. Hilang. Nah, jadi itu kira-kira berapa kali terapi itu, dok? Oke. Okay. Kalau untuk terapi sendi ya, kakinya kiri, kanan, atau dua-duanya? Oh, kaki kiri aja. Kaki kiri aja. Mungkin dokter ada yang bertanya kan? Apakah keluhannya hanya timbul pada saat bangun tidur, atau sepanjang hari kalau duduk, atau bagaimana? Kalau ini sepanjang hari, saya jadi mincang jalannya jadinya gitu. Kalau bangun tidur itu agak ngilu di otot ya, setelah itu saya kasih oten cream, baru hilang ngilunya gitu. Oke, okay. Ada penyakit-penyakit lain gitu mungkin ya, penyakit lain yang diderita, darah tinggi mungkin? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Usianya berapa, Pak, tadi? 61. 61. Oke. Okay. Oke, okay, langsung dijawab, dok? Iya. Yeah. Oke, okay, langsung dijawab ya, Pak. Oke, okay. Okay. Untuk masalah radang sendi, itu kan kita bisa tahu bahwa penyebabnya juga cukup banyak. Yeah. Misalkan Bapak ini mungkin saja mengeluh osteoartritis, mungkin masalahnya adalah osteoartritis, atau bisa jadi rheumatoid arthritis, atau ya peradangan sendi yang lainnya, gitu.
Memang akupuntur untuk masalah osteoartritis dan rheumatoid arthritis sudah cukup banyak penelitiannya dan memang hasilnya cukup baik gitu. Memang bisa dibantu, bisa dicoba untuk membantu mengobati atau menata laksana kasus tersebut. Dan memang lebih baik untuk mungkin konsultasi terlebih dahulu untuk diperiksa juga gitu. Karena kita nggak bisa hanya dengan mengobrol saja, kita harus lihat nih apakah kondisi sendinya masih terjadi peradangan, apakah kemerahan. Oh iya, betul. Kalau memang masih peradangan, masih merah, maka mungkin harus diistirahatkan terlebih dahulu sebelum kita akupuntur gitu. Jadi harus lihat kondisinya juga. Oke, jadi sarannya untuk Pak Kayo ini, kondisinya ini apakah dalam kondisi peradangan atau enggak, lebih baik datang ke dokter spesialis supaya bisa diperiksa, karena kan nggak bisa juga cuma lewat telepon begitu ya. Kemudian tadi ditanyakan berapa kali kira-kira terapi, kalau tadi dokter di awal mengatakan biasanya di awal itu 6 kali dulu gitu ya. Iya, kita biasanya 6 kali lalu kita lakukan evaluasi. Memang gak semua penyakit kita bisa tangani hanya dalam 6-12 kali. Ada beberapa kasus yang memang sulit, ya bisa dilakukan mungkin puluhan kali baru ada manfaatnya. Tapi memang pasiennya harus sabar dan harus compliance gitu. Harus patuh, memang kalau memang harus 2 kali seminggu, ya memang harus terus datang 2 kali seminggu gitu. Dan nanti pasti dokternya akan memberikan penjelasan kira-kira apakah ini harus dilakukan tata laksana yang lain atau cukup dengan tata laksana yang sudah dilakukan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata ini meleset gitu ya. Artinya mungkin kalau misalnya dikatakan oh ya tadi berapa kali gitu, 6 kali gitu, ternyata begitu dilihat wah ini enggak bisa nih gitu. Bisa lebih gitu ya. Nah, itu biasanya tuh yang terjadi di permasalahan penyakit ini apa nih? Apa diulang lagi atau mungkin dikatakan lagi, oh ya nih nanti harus nambah lagi nih Pak, kira-kira berapa gitu? Oh gitu. Ini sebenarnya kan ya namanya pengobatan itu semuanya tailor-made ya. Jadi nggak semua satu, misalkan kasus dispepsia. Mungkin pasien A dalam 2 kali kunjungan sudah ada perbaikan. Ada yang pertama kali kunjungan sudah langsung perbaikan di tempat. Ada yang mesti berkali-kali. Jadi memang itu nanti pasiennya sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Dan juga memang nanti dokternya akan menilai secara objektif. Ini apakah benar belum ada perubahan atau sebenarnya sudah ada perubahan namun pasiennya belum terlalu peka. Karena perubahannya mungkin masih sangat minim gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang setelah 6 kali dievaluasi belum ada perbaikan, mungkin dokternya akan menambahkan titik mungkin atau mengganti titik akupuntur yang harus digunakan atau justru mengganti modalitasnya gitu. Oke. Dok, mungkin ada tips singkat terkait dengan topik kita hari ini mengenal akupuntur. Oke, jadi kalau kita sebelum akupuntur, tentu saja harus memastikan diri kita sehat ya. Dalam artian kita tidak takut jarum, secara psikologis kita tidak takut jarum. Lalu pasien itu juga harus tidak minum obat pembekuan darah, anti pembekuan darah, tidak ada gangguan pembekuan darah ya. Lalu pasien itu juga tidak ada tumor di lokasi penusukan. Jadi mungkin nanti yang akan memeriksa lebih lanjut adalah dokternya gitu ya. Jadi baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu untuk nanti kita ketahui apakah pasien ini bisa dilakukan akupuntur atau tidak. Oke deh, terima kasih ya Dokter Edi sudah bersedia di sini. Jangan bosan-bosan kalau diundang lagi ya. Oke, pemirsa Bincang Sehat, semoga informasi hari ini berguna untuk Anda. Kalau Anda ingin memberikan kritik ataupun saran, SMS 0889-8100-5000. Jangan lupa follow di Instagram @bincangsehati.itv dan juga follow di Facebook dan YouTube Bincang Sehati.itv. Akhir kata, saya Monica Riza undur diri dari Anda. Sampai jumpa.